suka kombinasi. Ready, dua tower ya. Dua tower di Mountain Gold Timika nih. Kane, Agam Sebastian, ngatur serangan. Balik Randy Bell, masih Randy Bell. Jaga oleh Ruslan. Poin pertama tetap bisa Bell mencetak. Ah, dicuri oleh Agam. Randy Bell. Cepat. Easy. Agam melakukan steal pertamanya di game ini. Easy layup. Ada space. Dan melewati. Most improved ya. Randy Bell. Berhasil. Ring the bell with the guitar. 45-31. Sudah cukup lama kita nggak lihat Randy Bell bikin apa selebrasi gitu ya. Gerakan itu. Tadi di 8 poin. 9 poin dari free throw dia. 9 poin. Oh, bisa memaksimalkan. Oh, Mali sekarang mendekat. 10 second, Mantiri menjaga Randy Bell. Randy Bell. Mudah saja. Terlalu rapat menjaga Randy Bell seperti itu. Kembali. 48-37, Randy Bell kembali 3 point. Kembali menipiskan jarak, 8 poin saja. Benar. Offensive power. Number one. Offensive power. Yes. Juga masuk. Dua dari dua, Randy Bell. Menambah lagi 2 poin. Offensive foul, Dava. Sayang sekali. 2 dari Mountain Gold dan 1 dari Bui Borneo. Sejauh ini fallout terbanyak. Menyelesaikan as dari Golum tadi. Nambah 2 poin. Balas lagi. Technical foul. That's technical. Randy Bell. Technical foul yang yeah. dua kali ya, karena memang dia hari ini cukup banyak melakukan protes ke wasit dan mendapatkan technical hari ini. Iya. Yeah. Siapa Newcourt? Baik sekali, baik sekali. Poin ke-36. 76-68. Hanya 2 poin sekarang tertinggal Bui Borneo. Kembali memanfaatkan situasi. Dan lagi-lagi bola dari Randy Bell. Iya. Ali yang menemukan bola ya. Demon. Randy Bell. Randy Bell maksudnya. Berhasil menambah 2 poin lagi. Another timeout now. Another timeout. Peluang yang gak kemungkinan ya. Besar akan di foul gitu. Tapi kalau free throw-nya jelek sayang banget. 43. Oke, that's it. Yang saya katakan, jadi seperti mencari itu ya. NBL fans, akhir dari game ini. Selamat pada Bui Borneo membuat satu cerita 43 point dia bilang.